Oke. Jadi setan takut dengan orang yang murni. Jangan macam. Ibu bukan masuk ke masjid, masjid bukan tahu siapa, tapi karena oke bu, oke. Jadi belajar untuk menjadi beribadah murni. Jangan ketergantungan dengan orang lain. Selama kita beribadah tidak murni, mari mari. Oke. Tadi Ustaz bilang setan sudah masuk ke pintu yang baik, kebaikan. Bagaimana cara kita mengatasi sedangkan yang baik saja sudah setan masuk, apalagi seperti kita kayak gini ini, tentu lebih gimana cara mengatasi yang baik, caranya, doanya, atau lain. Ya, kalau kita masuk, contoh perumpamaan, kita punya teman. Ya, teman kita punya anjing. Anjing ini suka gigit. Suka gigit. Kita mau masuk ke rumah teman kita tadi. Ya, anjingnya sudah nunggu. Ya. Kalau kita masuk, tetap boleh anjing. Biar kita masuk dan bisa ngobrol dan tetap cinta. Tetap. Oh, baik. Kan teman kita di rumahnya ada anjing. Kalau masuk dia kukuk, kalau dia ini bisa gigit. Sedangkan kita ada perlu dengan teman kita tadi. Apa yang harus kita lakukan biar kita bisa ngobrol dengan teman kita? Hah? Apa? Apa? Kau ucapkan salam. Anjing gak ngerti salam. Anjing tahu digigit. Di depan pintu rumah teman kita itu ada anjing. Siapa yang bertanggung pasti giginya. Biar kita bisa ngobrol dengan teman kita gimana? Siapa anjing? Siapa yang mengusirnya? Yang punya anjing. Nah, beranjing. Ya kan? Saya ke mereka perumahan. Setan itu milik siapa sih? Halo, iblis itu anjing yang mana boleh tahu? Nah, minta mohon dengan Allah. Ya Allah,